Safira dari Fakultas Kedokteran Universitas Abuliatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan mengenai pengalaman saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Abuliatama. Masa kuliah adalah awal cerita baru bagi saya, karena masa kuliah adalah transisi dari SMA kemudian ke kuliah, yang artinya beban belajar akan jauh lebih berat, kemudian kesibukan itu juga pasti akan jauh lebih sibuk, dan banyak deh kegiatan ataupun perubahan-perubahan lain yang pastinya akan jauh lebih aktif dibandingkan dengan saya pada saat berada di SMA. Itulah yang saya pikirkan pada awal saya mau masuk kuliah. Tapi lingkungan kampus dan teman-teman yang saya temukan yang akhirnya bisa menjadi circle pertemanan saya itu sangat suportif, sangat care, sangat helpful, dan tentunya membuat saya nyaman dalam menjalani proses pembelajaran di perkuliahan, yaitu di Fakultas Kedokteran, khususnya di Pendidikan Dokter. Di Fakultas Kedokteran Universitas Abuliatama, banyak sekali pengalaman belajar, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, yang tentunya itu bisa menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi bekal saya dalam praktek di kehidupan sehari-hari. Jika kelak saya bisa menjadi dokter yang insyaallah amanah dan juga berkualitas. Berbagai proses belajar mengajar yang saya jalani di Fakultas Kedokteran Universitas Abuliatama sangat membantu saya hingga saya mencapai titik pada saat ini, yaitu dimulai dari pelajaran di ruang kuliah, berbagai materi yang disampaikan, kemudian juga praktek skills lab, artinya adalah kita diajari secara langsung bagaimana sih memeriksa fisik pada pasien dan juga menghadapi pasien secara langsung, pelatihan dan lain sebagainya, serta pembelajaran dalam bentuk praktikum laboratorium sangat memberikan banyak manfaat, menjadikan bekal yang sepertinya akan sangat membantu kami, akan sangat membantu saya dalam praktek kerja di lapangan nantinya, dan menjadikan saya dan teman-teman saya menjadi dokter yang profesional. Kuliah di Bandar Aceh adalah suatu hal yang tidak pernah saya pikirkan. Jarak yang sangat jauh dari rumah itu adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Tetapi ternyata banyak pengalaman yang bisa saya ambil di sini, banyak hikmah yang saya dapatkan karena saya berkuliah di sini. Teman-teman yang saya jumpai, kemudian dosen-dosen, dan para sivitas akademika yang tentunya sangat membantu saya dalam proses belajar mengajar itu menjadi hal yang sepertinya tidak begitu sulit untuk dijalani. Untuk mencapai titik ini, yaitu 5,5 tahun untuk mendapatkan gelar sebagai dokter, tentunya adalah perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, baik waktu dan juga tenaga. Tapi saya sangat bersyukur bisa berada di titik ini. Tentunya apresiasi setinggi-tingginya dan rasa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Sivitas Akademika Universitas Abuliatama, khususnya Fakultas Kedokteran, yang telah membantu saya dan kawan-kawan saya menyelesaikan studi ini dengan baik. Saya harap Universitas Abuliatama bisa terus berimprovisasi, bisa terus memperbaiki, bisa terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara mengenai kenangan saya sendiri di Fakultas Kedokteran Abuliatama, memang sangat banyak ya kenangan yang ada di Fakultas Kedokteran Abuliatama ini. Mungkin kita awali dari dulu, pas awal, pada saat pertemuan dengan kawan-kawan yang baru, kawan-kawan yang kita belum pernah jumpa sebelumnya, kawan-kawan yang mungkin berbeda pendapat, berbeda pemikiran dengan kita. Tapi lambat laun dengan berjalannya waktu, kita menemukan kawan-kawan yang sefrekuensi dengan kita, kawan-kawan yang mudah untuk diajak belajar kelompok, kemudian kawan-kawan juga untuk nongki dalam artian juga ya tipis-tipis belajar, kemudian kawan-kawan yang mudah diajak untuk berdiskusi pada saat tutorial, dijumpai banyak kawan-kawan yang memang membuat kita lebih giat untuk ingin belajar. Tidak bisa dipungkiri juga saya sendiri, mungkin kawan-kawan juga pasti menemukan beberapa yang sudah jadi teman dekat atau sahabat. Kepada sahabat-sahabat saya sekarang,
Mungkin ini akhir dari perjalanan kita di Fakultas Kedokteran. Namun saya harap untuk kedepannya nanti kita bisa sukses bareng, bisa lebih saling mendukung nantinya, tetap saling berkomunikasi. Yang paling penting nanti ya, see you on top lah brothers. Jangan lupain kenangan yang ada di Aceh ini ya. Kemudian untuk staf pengajarnya sangat ramah, sangat baik, sangat kompeten. Staf mengajar yang kalau misalnya kita bertanya juga dijawab dengan fast respon, sangat cepat, sangat mengayomi, kemudian juga sering membimbing mahasiswanya, sering memberikan ilmu-ilmu yang terbaru supaya mahasiswanya ini lebih mengerti mengenai tentang ilmu kedokteran gitu ya. Kemudian untuk lingkungan belajar di Fakultas Kedokteran Abuletama juga sangat nyaman, seperti misalnya belajar di ruang pakar, di pada belajar ini tutorial, skill lab. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa yang harus kita benahi dari Fakultas Kedokteran atau mungkin dari Universitas Abuletama, universitas yang kita cintai ini, seperti misalnya sistem birokrasinya yang nantinya harus lebih ditingkatkan lagi lah, lebih cepat, lebih fast respon, lebih aware terhadap sistem teknologi yang sekarang sedang marak berkembang gitu ya, biar juga lebih memudahkan antara mahasiswa dengan staf-staf birokrasinya, biar lebih cepat gitu jalannya. Saya berharap Fakultas Kedokteran Abuletama nantinya akan menjadi lebih baik lagi, meningkatkan akreditasinya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi A ya, amin. Kemudian tetap bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa atau dokter-dokter umum yang kompeten di bidangnya. Buat teman-teman juga sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa pas masa jaya kita ya. See you on top guys, thank you.